Tuhan kami. Sorry, belum digembok gitu ya? Udah pak. Udah. Yang cahaya tadi, yang itu, dok, Muhammad di bawah pak. Di mana? Ya. Ah itu. Ya. Dok, lu mainin aja sih, yang penting papa. And access. Bantu dok. Keras banget lagi. Kades yang datang kami di sini semua. Kades. Natural aja. Jadi maksudnya udah. Emosi bertiga pas udah ngomong kades lebih up lagi amarahnya. Kades yang udah kurung kami di sini semua. Pak Kades, iya benar Pak Kades, dia sudah menolong di sana. Psikopat. Masuk sin 36. Bebek lagi. Gantian bebek. Buka lagi bebek. Keras banget, gue udah mau harus potong tenaga, gue kan tadi gak bisa dibuka.
Gue sih pengen kuat kan. Lu gue lu potong. Tadi lu tendang. Lu lihat kan? Ini rapet banget kuncinya. Maafin kami semua. Kamu mohon maaf sekali. Mohon maaf sih besar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Itu berusaha banget tapi keras banget pak. Ini bapak-bapak tenang ya, bapak-bapak semuanya tenang. Kita, saya dan teman-teman saya berusaha untuk membuka ini. Benar ya, pokoknya kalian akan kembali untuk selamat kembali semua di sini. Tapi kayaknya ini gak bisa dibuka, Pak. Ron, lu ngomong apa sih? Kita masih punya tenaga, lu nyerah. Ayo dong, mereka juga manusia, Ron. Gak bisa, dong. Kita gak bisa pakai tenaga, kita gak kuat, dong. Terus gimana dengan nasib kami semua di sini? Kami juga ingin bebas seperti kalian. Kami udah gak tahan di sini semua. Kami ingin bertemu sama istri kami, anak-anak kami. Papa tolong, Pak. Papa tenang dulu ya. Sekarang kita ke polisi sekarang. Gimana? Kita mau gimana lagi sekarang? Kita gak bisa buka ini dong. Gue ngerti, Ron. Tapi kita harus mikir panjang juga. Pertama, gue ngerti Ron, tapi kita harus pikir panjang juga. Yang nanti kita juga bisa keseret. Alasannya banyak Ron. Pertama, kita di desa orang, di kampung orang. Kedua, kita lupa sama Bu Ina. Apa kata Bu Ina? Mau taruh mana muka kita? Ben, enggak Pak. Tapi kita harus keluar dari sini. Kita gak tahu ini tempat aman atau tidak. Kalau kita di sini, kita masih di sini. Kalau ada apa-apa gimana? Kita juga kena.